Kiore. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan aku? Ciko Cancuk. Ya. Kon aja nih Cancuk. Kak Kuyon. Kak Olias. Ya. Ketemu mana dengan aku di acara ngoceh, ngomong cengengesan bareng konco sing duwe usaha. Ya, sing terbebas dari belenggu korporat ya. Dari apa? Apa mang? Liberalisme. Kapitalisme. Kapitalisme ya. Tapi kapitalis ono sing apik ono sing elek. Tapi kapitalis sing elek. Kapitalis ono sing apik emang. Ono. Ono lah, masuk apa? Ono lah. Ono pasti. Iya aku ambil Mas Yusuf ya. DEG Juragan Catering. Juragan. Ya iyalah enggak mungkin juragan. Biar tahu dari juragan es cincau. Es cincau. Dari karyawan, dino? 6. Tahun dari karyawan 6 cok ya. Terus mari ngono. Ya gak bangkrut sih. Iya, bisa dibilang bangkrut. Ini kan bangkrut gak oleh. Harus kita itu harus menunjukkan kalau kita pernah gagal. Ya. Gak apa-apa. Tapi gak gagal. Ya, ya lebih boleh gagal. Gagal itu bukan sebuah aib. Kok aku mencintainya terus dia menolak. Ya gak masalah, yang penting aku tetap mencintainya. Tapi deknya sekarang mau nikah loh kak ya. Pak Des? Cacok, gudu eh. Gudu eh. Gudu ya, gudu ya. Gudu. Aku anak ya. Ya. Oke. Kapan Rigo mulai start usaha catering ini? Catering ini kurang lebih setahunan. Setahun nih kita. Wis setahun yuk. Cuma usaha sih ini lah wis berjalan beberapa tahun ya koyo. Cincau itu 3 tahun. 3 tahun. Wih, 3 tahun lah cincau itu. 3 tahun. Dan wis menghasilkan banyak sekali. Kerugian. Ya enggak lah. Yo lo jelasin yo. Jenenge usaha yo mung gak mudun nak ya. Tapi nek iso yo namanya roda berputar. Kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Jangan mau di bawah pokoknya, oke? Riko, kok iso moro-moro teko es cincau akhirnya melaku nang gini cateringan? Melayu nang gini cateringan? Ya setengah pelarian ya cateringan ini ya. El cincau itu mulai ambles redup. Mulai redup. Terus? Ya sempat ngambil poin nang gini cateringan. Lebih tepatnya kepaksaan kan? Setengah kepaksaan. Tapi Riko kok iso ndelok? Cocok gitu ya, pasare memang wis gak akeh catering gede-gede sing jangkau nang kene, sekolahan cili-cili sing budgete arek cuman 10.000 sing di area Pandaan. Area Pandaan tapi Riko lah regane lah yo variasi yo ono sing murah ono sing larang. Ono paket hemat mulai 7.500 angka. Anjene pasare ya kumang dari bawah ke atas. Duduk menengah ke bawah. Dari bawah ke atas. Pokoknya jangan mau menengah ke bawah. Enggak ada menengah ke bawah. Dari bawah ke atas. Meroket. Terus setiap minggu nih sampai pirang pesenan ya biasanya wis normale minimal 2-3 customer lah. 2-3 customer enggak satu customer biasanya pesen pirang. Minimal 25. Minimal pesanan di kita itu. Oh, berarti minimal pesanan 25. Oh iya jenenge apa jenenge? Cateringane Riko iki apa? Banawa Food. Banawa Food iso ditelok nang ngene Instagram. Instagram. Ku tak dodono iki Instagramnya. Fotone elek-elek asline, soalnya mutu gak HP, gak kelem pondo titik lo ya. Mbokne foto gravel ae enak. Biar wes tahu. Soale HP, tapi tapi anjok. Sing cincau itu ya. Cincau. Terus satu orang biasanya pesen piro ya? Pas kayak event-event sekolah akhir tahunan sampai 400 kotak satu minggu ya? Satu minggu 400 kotak lho yang keringan cuk aku ngiling-ngiling angkri oh sini cateringan ya 400 kotak ya duit ya ngapal lah alhamdulillah ya iku roto-roto sing mesen iku wong daerah Pandaan dhewe ya? Pandaan dhewe, Pandaan Prigen. Terus akhir-akhir ini mulai arek-arek kuliah Surabaya, arek Malang sing ngetem nang kene, vila-vila. Oh, sing duwe acara. Duwe acara nang kene area-area weekend, trawas ngene. Terus mulai akeh sing besar. Oh, toko Instagram. Toko Instagram mungkin. Oh, berarti Instagram termasuk cepet ya? Lumayan. Salah satu media promosi sing gratis.
api yo gratis ya. Triknya apa sih? Cek tetep bertahan. Tetep bertahan maksudnya? Ya maksudnya bertahan cek. Apa? Pesenan itu tetep. Apa sering promosi ta? Apa sering ya apa ta? Kualitas mungkin. Oh, si Buyo sih nih. Kita kan bergerak di bidang jasa. Kualitas sing utama. Iku tau ono komplain-komplain gak sih? Komplain sekali selama ini. Selama sampean buka. Selama sampean buka. Aku tak komplain cek pintu. Komplain tentang apa ya? Rasa sekali tentang telat, goblok. Ya pernah lah, tapi enggak sering-sering. Rasa sekali. Tentang rasa sekali. Iku ndek apa sih? Kok ono dengaren ono event-event ada salah satu kantor di Surabaya sing acara gitu nih bikin. Oke, pada waktu itu pesen 180 kota. Terus mungkin ya, kan enggak aku sing ngasih ngasih. Iya. Ya ono sing ngewangi sing ngasih. Mungkin mbok telat masuk no mbok telat piye. Apa itu perkara iwak? Iya, iya. Ngukepe kesuwen. Mungkin terlalu mari mateng terus diukepan enggak api. Iya. Berarti seharusnya langsung ya. Langsung. Tapi kendalanya nek kene wis makanan iki apa iki kan sampean dari awal kan wis bisnis makanan wis suwe lah. Anggap aja wis suhune makanan paling gak mulai teko sampean. Ya gak kan mulai teko masa-masa angkringan. Iso es terus cateringan. Iya bener. Cateringan ya awak keliru kaya bukan angkringan sing tak eling-eling angkringan lho. Soale sing nek aku ngetuan dadi ya mesti nang angkringan ya. Jadi yang teringat di setiap kali saya itu ya angkringan. Cateringan. Cateringan. Oke. Okay. Apa ya? Juga ono sing masalah sing palingan kaya. Amannya apa sih? Aman. Cuma tergantung kini juga kualitas apa enggak ya? Tergantung kualitas. Terus kan Niko kan wis suwe ayo. Maksudnya usaha yo dalam bidang makanan. Nek sing yang cateringan iki selama setahun. Setahun. Wis oleh apa aja, Cak? Wis oleh apa aja? Wis ono yo, ono yo. Sajane kudu dituturno sih. Opo? Setahun ya. Dan itu naik turun gak sih soal pesanan? Mulai naik, dari kecil ya. Mulai naik terus. Sing riko 7 ya kumang sih ya. Pasar mulai dari bawah. Oh, terus. Komplain ya mek sekali kumang cok. Semoga gak lagi. Amin amin. Soalnya yang sing ikut kerja itu kan gak kedarian ya. Ya kerja harian, maksudnya sih melo borongan aku kerja ya? Itu enggak, apa jenisnya, freelance maksudnya freelance. Dan itu pas ada garapan akeh, aku baru manggil orang. Tapi tahu enggak sih, kaya panganan dimasak terus mau merumah sementara ini belum. Ya muka-muka aja sampai tak ganggu nih, cek mampu. Enggak pak. Terus, saat durungnya kan Riko lah bisnis cincau. Cincau. Cincau ya. Mm-hmm. Terus berikutnya ono akeh sih. Cuma sing paling ketok kan cincau. Nah, sing paling apik prospeke mungkin cincau. Iso dilanjut, iso dimulai lagi. Cincau ya. Cincau. Soalnya di area Pandaan, Gempol dan sekitar cincau ijo iku ono. Cuma wong iku mancal biasae. Mancal mbok potong. Iku paling ya mek siji cak wong iku tok. Dan gak sing koyo sampean niku. Sampean kan biyen kan cincau Banawa kan ya. Iku kan ono rasa-rasane. Terus mari ngono pertama ngombe es cincau iku gak pilek. Nah, terus mari ngono ambek sing beberapa wong iku tak takoni, sampean duwe anu enggak kena apa bile asam urat ya? Nek teko santen ning ngombe. Iya, asam urat. Tak takoni enggak sih aman-aman ae iki bakal ana watu. Soale aku ro, soale aku terus tahu belajar ya. Dan aku duwe karyawan telu lho waktu iku. Teko es cincau. Sampean piro? 6 ya, Riko 6 ya. Riko gak lanjut, aku juga gak lanjut. Sajane ngono lanjut aku. Berhubung mari ngono bos besar mandut. Ada beberapa faktor sing mengharuskan berhenti ta aku. Masuk gara-gara aku iku rek ero sono CP ya. Yo gak oleh ngono iku rek. Tapi aku yo puli mandut bisa nih lo cacok. Oke, balik mari nang yang ringan rek. Cacok ketringan. Ketringan. Nah, piro sih bondo awal buka cateringan ini? Alat-alat tuh sono kabeh, ono bondo awal. Alat emang sudah ada.
Alat masak biasa. Ya, masak biasa. Cuman yo nambah-nambah. Kayak kompor bekas dulu pernah jualan ayam crispy bakar. Oh iya. Alat-alat sesuatu. Ya modal larian ya, modal pas orang kesel. Modal larian. Ono enggak sih cak sing pelanggan niku sing nyocot jauh pesen ngene. Ono. Tapi njok rego murah. Terus ya apa nyikapi? Ya di dimanipulasi sih. Oh, dimanipulasi supaya nanti sak jane wayu gedene sakmene kuwi. Ya enggak ngono sih. Ya apa manipulasi nih. Kayak ono trigger arek nek kepengin pula catering ini lho. Ya ketok apa ya di jurusan lagi ini masuk kata ngomong ambil detail masalah kan nggak mungkin ya paling nggak gambaran besar ya gambaran besar kayak contoh orang minta ayam goreng dengan harga sekian otomatis nggak masuk ganti ayam crispy aja bu kayak gitu. Soalnya ayam crispy kan butuh dagingnya cilik tepungnya besar. Oh, minimal ya diakali gitu. Dimanipulasi seperti itu keluarlah menu paket hemat dengan lauk ayam crispy. Ngono yo manipulasi ini. Wong-wong kadang yo ngono iku lho nyocoknya. Tapi jenenge customer ya. Customer adalah raja. Tapi saya tidak pernah menganggap customer raja. Customer ya customer saja. Kamu jangan anggap kamu punya uang terus kamu raja. Biasa saja. Terus pas Riko usaha lah pernah anjlok seanjlok-anjlok. Terus iku carane cek iso mulai maning noto ati maning noto mental lu yo resep iku sing luar biasa noto mental itu yo apa resep dadi arek sing usaha saiki usaha lagi mungkin lagi sepi-sepi ne yo anu sih kudu duwe mimpi jadi mimpi kudu duwe mimpi teko mimpi tok mungkin sing penting kudu cita-cita kan mimpi ono cita-cita kan mimpi sing kudu diperjuangkan soalnya mari gagal iku luar biasa. Luar biasa apa nih? Ya isi nih, kan mana-mana itu luar biasa. Lalu mari tadi, minimal di anak buah berapa. Mari ngono down. Acur Dihutang tapi bisa sahur. Ya akhir Bintang utang aku loh, gak apa-apa aja lo apa ya. Mas Yusuf ini, aku awal ketemu Riko tahun biru sih 2014. Iya 2014 itu saya gendeng-gendeng ini ya. Nah, saya gak jelas. Saya gak jelas-jelas ya. Maksudnya, yo kita masing-masing punya punya usaha sendiri-sendiri. Dan punya mimpi sendiri-sendiri. Dan itu cita-citanya podo. Kepingin jadi pengusaha. Waktu itu aku apa ya? Ini ya terus kamera. Terus kamera. Terus itu? Aku sembako. Oh sembako, ah sembako itu sing diterusno Mas Fuad iku. Akeh titik. Iya. Akeh titik. Sedikit banyak teko Riko. Ya sedikit banyak. Membantu lah. Iya di awal-awal. Ikut kontribusi. Ikut di awal-awal. Terus dicekel Fuad. Akhirnya Riko teko iku. Nah, itu nang kene cincau. Oh, cincau apa? Oh iya cincau sih. Cincau iku meroket selama beberapa 2-3 tahun. Sampai punya 6 karyawan. Terus down itu gara-gara apa sih? Mungkin musim hujan kah? Bahan baku sing iwu ta? Apa customer mulai melayar? Gak terlalu cepat ngambil keputusan. Kan cepat buka cabang waktu itu. Oh cabang, iya. Cabang. Oh iya bener. Buka nang Sardo ya waktu itu ya. Pertama kali cabang Sardo. Kan di rumah. Siwai? Sardo 1 juta. Salaman 1 bulan. 1 bulan 1 juta loh. Mek nyewa gento ya. Karyawan 2. Karyawan 2. Sip pagi dan sip siang. Sip pagi dan sore. Sip sore. Terus mari ngono. Terus Purwosari. Oh iya Purwosari. Purwosari. Alfamaret itu. Alfamaret. 550 per bulan. Iya 500. Ya 500an. Kadoan tapi ya. Kadoan. Ibu, tadi keputusan cepet itu sebetulnya apik. Tapi apik enggak apik. Kudu dipikir sing temen. Sing mateng terus mari ngono. Langsung sep. Wih iki cocok wis. Soalnya wis nek wis ngambil keputusan iku, kate bali wis iku. Ya. Kayak Riko iku kan wis kadung nyewa ngene anak buah tiba-tiba down gara-gara keputusan iya salah satu faktor ya, yo ono faktor-faktor lain. Ora diurung.
Durung rapi kak ya. Ya apa sih kak ya. Apa sih, itu usaha dua inti mungkin sing gak bisa digubak teko orang sing mulai ngerit usaha. Oke okay. Gengsi salah satunya. Oh iya. Terutama ada nom-noman yang gengsi kan ya. Aku yuk gengsi tak kak, mau jualan apa? Mau jualan kayak gini yuk gengsi. Enggak, maksudnya itu kayak aku buka-buka cabang. Iya. Terlihat cabangku sing katakan punya 4 cabang. Cabang 1 itu mulai redup, tapi mau ditutup itu gengsi. Sik bertahan. Bertahan. Akhirnya bertahan, cabang-cabang yang lain nekori. Oh, jadi sistemnya anu yo, tambal sulam. Tambal sulam. Hancurnya mungkin tak ikut tambal sulam. Berarti Riko gara-gara itu salah satunya. Sing paling fatal tambal sulam. Sajane nek ajane wis iku gak prospek langsung tarik ae to kok. Enggak usah gengsi. Tapi pikir gengsi ku aku kate dodol es buah yo isin ta kan. Lah es punya usaha maksudnya. Oh, gengsi ini iya. Seperti itu. Oh, gengsi ini sing wis duwe usaha. Wis duwe usaha. Ya emang ta. Sajane nek wong wis duwe 4 cabang kan anggap ae wis duwe 2 cabang ngene wis merasa keren lho. Padahal durung karuan iku wis income kene wis akeh lho. Durung karuan. Kadang iku mek kene gak cukup apa-apa mek tuas pegel dan fine iku gawe bayari arek. Tapi ono kebanggaan lho Kak, tatkala kita punya karyawan. Nek aku ngene lho, malah iso nyeneng mawon. Iya. Salah sijine ngene lho. Arek iku iso ngerokok gara-gara usaha sing tak bangun iki lho. Butuh masalah kene sombong rezeki tetep kok mesti aku. Tapi perantara itu kok kene dan kene banggae lho. Ya Allah, lah otomatis kan dia pas dungo, ya Allah lancarkanlah rezeki hamba. Kode karo, iya kecipratan, kode karo dengar no. Ya Allah muka-muka usahanya mas Jeko ini lancar, ya Allah ya amin lah saya. Ya amin, gitu loh kak ya. Ya Allah, bener kan ya? Dan retetan ini gue nyanyi doi loh. Nek dati pengusaha itu apa no. Luar biasa. Iya. Dan, apa ya? Kayak apa? Dia dungung ini, katut kini terus dia mangan. Bahkan mangan itu loh, kini merasa seneng itu loh, hari gue bisa tuku rokok itu kan gak ngono. Terus mari ngono prospek kedepannya Riko tentang cateringan itu loh. Bagaimana cateringan ya? Bagaimana cateringan, kepingin gede no cateringan itu pingin lo benang gini wedding-wedding nah iso-iso masuk nyediain di kantor terus setiap perusahaan. Kayak di perusahaan apa yang di gede kok Indulakto nyedeni makan iya, kayak bisa jadi ya. Nasi kotaan ini kok ATI lah itu ATI lah iya ATI ono dipegang oleh dua cateringan besar sih ini besar ya cateringan ini nek katingan lano itu kudu kenal wong jero di soto apa? Yang ini lobby-lobbyan aja nih. Kira-kira pesen gak ya rarek sing kepingin usaha? Pesen gak ya rarek sing kepingin usaha? Lek wis duwe bayangan langsung di garap ae. Langsung action. Gak usah kakean dah. Baru nunggu nek wis berjalan. Jalan nggo digoleki kekurangan. Soale digoleki kekurangane lek sik awang-awang turun dilakoni. Jaga temen. Iya. Pokoknya jangan berspekulasi terlalu jauh sebelum melakukan. Kayak aku seneng DE tapi gak tau ungkap ngono lo ya. Atas. Piro sih sak bondoe? Pertama kali Riko buka. Pertama kali usaha. Usaha buka om. Apa sih pertama kali? Iya gimana? Catering. Cateringnya enggak semalam malah diomong. Iya sih. Karena modal, ya modal itu kan modal masa, modal awal belajar sajane aku tak siap tag ini loh sajane yang perlu tak tanyakan itu apa ayo sajane, jadi fokus untuk apa penonton, sama yang sini itu tau penontonnya penonton itu ya, ahli sunawal jamaah lah jadi anak yang diambil iya anak yang bisa dibagi atau gitu oh boy, tak bagi apa, ya seneng-senengan tau tapi sajane ada minimal ada poin di Joko ada poin yang buat Joko, itu ada loh untuk video ini salah sih jine ku mang sih kayak kiat-kiat berusaha ya. Jangan pantang menyerah kak ya tetap semangat sing paling penting sing modal utama itu kudu duwe cita-cita dan mimpi
modal utama. Mimpimu kudu dawukur sak dukur-dukure wis. Setidaknya nek kon tiba iku gak masalah. Wong gak ngerugikan orang lain. Ngono kan? Terus Riko promosi teko Instagram tok. Instagram, Facebook jarang-jarang. Tapi lebih nang Instagram. Oke, okay. Manfaatkan media sosial itu. Manfaatkan. Ngomong sakti. Maksud kayak pamer lah. Iya, apa lagi sih kayak pamer? Tapi kan orang-orang nih. Apa jenenge Instagram Riko aja? Banawa Food. Banawa Food. Oke, okay. Isok kontrol di kene. Sing usaha sing wingi sik tetep jalan apa mandek? Sementara vakum. Sementara mandek. Wong iki kagak pikiran. Wae rabi, rabi rabi. Ubur beranda, tanya randa. Randa apa janda? Kamu itu loh kok gak anu sih. Kamu itu loh kan gak yawo. Ono komplainan gak? Apa? Teko video sampean sing ambek masuk atiku. Iya. Aku kurang setuju karo sing koyo terkesan menjat orang menjes arek sing kerja nang pabrik. Oh iya, gak aja. Enggak gini. Aku gak kena dikritik loh. Enggak, gini lah maksudnya iku. Nang pabrik yo apik menurut yo di awal. Pertama modal, kedua nyari koneksi. Terus ketiga, lek kan sing pabrik iku sapa nyambut gawe terus. Kan wis ono video nek kaitan. Kerja sembarang enggak apa-apa penting halal. Tapi nih iso ya berusaha yo ya. Tapi gak apa-apa ada pulang kok dadi karyawan gak apa-apa. Ya enggak maksud iku kok ono momen. Iya. Gua dadi ning kok dipai do wong ya. Iya. Maaf lo untuk semua karyawan-karyawan kalian itu salah satu orang hebat ya. Bukannya merendahkan ya usaha apa pekerjaan kalian, enggak merendahkan, cuma apa sih karek nom-noman ini lo yo kapok iya, sama kalau memang mereka nemu no basic jadi bidang usaha yo pasti bakal buka usaha kan. Ini kan video ini tujuan ini warare cek gak terlalu berpikiran terutama di Pasuruan ini lo hampir semuanya itu mayoritas kerja pabrik itu ya. sekolah ijasa atau pabrik mek ngono lho kadang ya apa ya rada miris lho kak ya tapi aku ya tau kerja pabrik kok padha ae ya oke langkuk dikai skat maksudnya dikai aku pacuan nang pabrik selama berapa tahun mari ngono minimal ono koneksi lah iya lah masalah modal itu nomor 20 emang aku dibuat ngomong ngono maksudnya aku kerungu itu seakan-akan orang kerja pabrik itu enggak hina maksudnya kata-kata itu kayak apian pengusaha padahal ya padahal ya pengusaha ya butuh karyawan ngomong pengusaha ya butuh karyawan ya kalau kita gak ada kamu lo kita gak jadi juragan kalau juragan tok sing kerja sih apa yang gak ada sama saja mau suka tema Frodit bekerja sendiri ya mate ya oke kayaknya cukup sak mulai binyang-binyang sampe Mas Yusuf sing lemah gemulai sing lemu ya denok deblu kaya samono saya minta maaf kata-kata saya nek kurang pantes ya yen nyen ngene iki jare ya nek iki gak pantes ya iki gak pantes sih timbang pantes ya. Oke okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ini video ini kene balik ke gangguan nih lho rek ora mau ceritane iki apa wis ora mau mati dhewe lho mau mosok nek video ping papat 3 menit mati kok ngene rada angker ya kata dodono di tapi di area pandangan cuk iki cuk sumpah singit ngene api tapi singit. Oke okay. Wassalamualaikum mojo lali mojo ayat kursi.